juga obvious, dan kita lihat sini ada LSD yang berhasil mendapatkan satu pemain dua, bahkan dari tim Raftel harus tumbang tiga langsung. Cepat saja penyerangan dilakukan, 4 versus 2 sekarang. Stay down masih bisa melakukan kill, 3 kill langsung, 2 versus 2 jadinya. Coba melakukan kill lagi besar obvious, namun kita lihat di sini 4 pemain langsung tumbang. Wow. Raftel CT, dia menang by one ya? Dia menang by one dan memilih CT. Ini katanya map yang cukup CT banget. Nah ini ada K9JR ya, ada Rios, ada Mung, lalu ada LSD. Oh ini agak mix-mix ya, ada Larry dan juga Opios. Dan kita lihat sini ada LSD yang berhasil mendapatkan satu pemain dua, bahkan dari tim Raftel harus tumbang tiga langsung. Cepat saja penyerangan dilakukan, 4 versus 2 sekarang. Stay down masih bisa melakukan kill, 3 kill langsung, 2 versus 2 jadinya. Coba melakukan kill lagi besar Opios, namun kita lihat di sini 4 pemain langsung tumbang. Wow. Waduh, berbahaya. Nengok dulu, tersisa Larry masih mengeker dengan Raging Bull. Tadi udah ketahuan ada 2 orang di area side B. Maybe langsung melakukan plan side A atau nunggu dulu, disabarin dulu. Udah kelihatan, udah ngedecoy. Tapi dia nggak ngelihat Larry. Ini bisa diambil loh ini. Wah, timing banget. Ngedecoy lagi. Terus-terusan ngedecoy dari Amorfati. Kelihatan. Coba dengan Raging Bull. Sudah melakukan duel tadi. Morpatinya sudah mengetahui keberadaan dari satu pemain di sana. Slayer mencoba untuk langsung ke arah side A. Langsung dipasang aja. Waduh, sulit sudah. Langsung cepat dari tim Raftel. Yout mendapatkan poin yang pertama. Padahal tadi tiga orang udah tumbang, tapi langsung dibalikin oleh dua orang. Oh, ini ada Slayer, AB, Dro, Morfati, ada Kakeng. Ada Kakeng Junior. Okay. Langsung cepat aja kayaknya dari seorang Larry mencoba ke arah side B. Masih dikoy terlebih dulu, sudah ada bom dan C5 dari seorang AB berhasil mendapatkan Opios. Menuju ke arah lain, Slayer langsung membackup ke arah side B. Dan AB masih stay menunggu pemain-pemain dari K9 masuk. Dan ada pertukaran kill, satu untuk satu. Dari mid mencoba masuk, Slayer mencoba untuk langsung melakukan rotasi ke arah side B. Dua orang langsung ke arah side B, nyamuk spray down. Cukup berbahaya sekali menyisakan Larry seorang diri. Lagi-lagi Larry seorang diri masih bisa melakukan kill. 2 versus 1 sekarang, 1 versus 1 dari seorang Larry melawan Amorfati. Plus. Langsung dibom. Hindar. Wah, decoy manja dari Amorfati. Langsung buru gede nyamber ke kepala. Des. Okay, let's go. Sungguh wadaw. Dan 2 poin untuk Raftel. Main lagi. Set. Cara side B lagi. Agak sedikit ngomong dulu. Namun di sini Raftel Yout melakukan pressing benar-benar jauh. Larry-nya berhasil mendapatkan satu. Namun sepertinya akan ada penyerangan lagi di area mid. Waduh, mid-nya udah lewat ke JK. Namun Slayer berhasil mendapatkan kill. Langsung di-spray saja. 2 kill kah? 2 kill didapatkan. Namun ada pertukaran kill begitu cepat. 1 versus 3 dan dibalikin lagi-lagi. Untuk kesekian kalinya, Raftel Yout membalikan keadaan. 3-0, skor masih belum pecah untuk K9 Junior by NG. Nah, mid-nya smoke. AB-nya lagi-lagi memasakkan C5.
Kalau misalnya yang meledak ini terus dari kanan, kalau dari kanan mungkin juga lah. Mungkin set, waduh, satu pemain tadi pengen set mungkin ke arah side A, baru ngedecoy dikit, ganti senjata, langsung ditembak kepalanya, ceprak. Satu pemain berhasil didapatkan, Mung, yang menjadi korbannya di sana. Slayer dari mid, menguasai area mid sekarang. Udah kedengeran step langsung di spray, pertukaran satu untuk satu, langsung menuju ke arah side A mungkin. Namun Rios melaju ke arah side B, decoy dulu, aduh, kena tipisan. Udah sakit aja Rios ya, double kill. 2 versus 3, Larry dan juga Rios yang tersisa. Namun Rios berhasil ditumbangkan, misalkan Larry lagi-lagi pemain terakhir dari tim K9 Junior by NG. Masih bertahan Larry, spray, namun AB sudah mengetahui keberadaan dari seorang Larry. Larry sudah mendapatkan spray dan 4-0 skor untuk Rafael Yud. Nah ini poin terakhir nih, kalau satu poin dapatkan berarti 5-0 untuk Rafael Yud. Dia bakal langsung sabar lagi, dia bakal nunggu dulu, bakal sabar dulu. Lagi side B harus berhati-hati, C5 dari AB. Dan ada yang berjaga di area bioskop, dia bisa ngasih info kapanpun. Dan sekarang sudah ada set bomb menuju ke arah pemain-pemain dari K9 JR by NG. LSD berhasil mendapatkan satu pemain di sana. Slayer menjadi korban pertama, bom menuju ke arah side B. Terus melaju ke arah side B dari seorang Rios. Masih mencari-cari, bom langsung dilemparkan ke atas. B-side menjadi tujuan, LSD-nya double kill. Dua langsung tumbang, langsung naik. 3 pemain sekarang tersisa, 2. 5 versus 2. Menyisakan AB dan juga Amor Fati. Harus tumbang dan yap, poin yang pertama pecah untuk K9 Junior. K9 Junior. Dan satu poin ini mungkin jadi titik comeback untuk tim K9. Mungkin mental sedikit naik, membalikan tadi kan, tadi udah pede sebenarnya awal-awal round tuh. Ronde pertama tuh udah pede banget, nah, dia langsung maju, pressing, jebret-jebret ke arah side B. Makanya udah tinggal 3 tapi dibalikin sama 2 orang, harus terlihat. Nah, decoy-decoy dulu. Gak ada peluru kita, nanti keluarkan mid, mencoba masuk ke arah side B. Oh, kita gak ada, ini satu arah langsung. Waduh, udah ada naik, namun langsung dispray oleh seorang Slayer. Berhasil mendapatkan satu pemain, 2, bahkan ditumbangkan, pertukaran 2 untuk 1. Sementara Gakengs mencoba untuk mendefense di area side B. Tidak ada trap lagi terjadi, semua langsung pada ngumpet. Dan setup ulang mungkin akan dilakukan oleh tim K9. Lagi. Des. Belum. Menarik diri lagi. Masih mengatur skema terlebih dulu. Bom sudah keluar, mau tidak mau harus adu aim. Atau perpotongan-perpotongan akan terjadi. Udah mulai masuk dari tim K9 Junior. Sudah ada decoy dari seorang Mung. Masuk menuju ke arah drone, mungkin berhasil mendapatkan kill, double kill didapatkan oleh tim Rafael Yod. Misalkan Larry lagi-lagi, namun tidak mampu untuk survive dari seorang Larry. Jadi Blue team, orang serang 9 Junior. Good luck, have fun, and enjoy the game. Udah ada suara bom. Semua spamnya keluar, langsung cepat saja Slayer menuju ke arah mid. Di backup oleh seorang Amor Fati dengan rifle. Dari arah belakang ke arah JKB, langsung ke arah side B. Yang di arah B belum ada pergerakan. Ini Slayer belum kelihatan. Enggak ada yang ngelihat Slayer. Aduh. Naik. Susah. Wih, langsung di spray. Namun sudah siap dari seorang Opios. Ada pertukaran satu untuk satu. AB-nya berhasil mendapatkan kill. B-nya langsung dibombardir. Namun 2 tumbang dari tim Raptel. 4 versus 1. Double kill dari seorang Mung menyisakan Kakeng seorang diri. Kena satu. Namun tidak untuk yang kedua. Dan skor pertama untuk tim K9 Junior. Okay, let's go.
What a nice dari K9 Junior. Ini pada make namanya Junior Junior. Kalau misalnya Raphael dia tetap Raphael muda, bro. Junior Junior banyak. Nah, ada yang Lesti jaga side B, Mungnya jaga di tower rusak. Lalu di bioskop juga ada, sudah ada Opios. Ini bakal jaga mundur mungkin. Sudah ada set bomb, dua bom langsung dikeluarkan oleh seorang LSD. Belum ada pergerakan di area side A untuk membackup, masih menunggu dulu, mencoba untuk masuk. Dua pemain berhasil ditumbangkan, pertukaran dua untuk satu pun langsung turun, mencoba untuk duel. Namun 3v3 jadinya karena AB berhasil mendapatkan kill, LSD berhasil mendapatkan satu pemain lagi. Lagi-lagi terjadi trade kill di area side B. Mungkin akan menarik terlebih dulu, atau akan langsung berduel dari tim K9 Junior. Terkena beberapa hit dari LSD. Ih, hit banget ini dua-duanya. Waduh, gue pikir tim K9 tadi udah ngebuka badan. Dan sepertinya ada fake strategi yang dilakukan. Ada Kakeng dan juga Amor Fati yang langsung menuju ke arah side A untuk melakukan plan. Wah, defense langsung, apalagi Amor Fati pakai rifle untuk ngarah ke mid. Orang deketnya pakai dual. Wis. Tuh, ngambil sudut. Ambil sudut tipis dari Amor Fati. Wah, ngambilnya susah. Bomb has been planted. Waduh, udah mulai ke arah side A seorang diri, menunggu satu pemainnya. Mungkin smoke dikeluarkan ke arah side. Udah ada dua smoke hanya untuk menakut-nakuti maybe. Namun Amor Fati berhasil mendapatkan LSD. Misalkan Rios seorang diri, ada Dikoi-Dikoi manja. Peluru gede dikeluarkan oleh seorang Rios. Masih mencoba duel, namun Amor Fati memastikan poin untuk tim Raftel. Satu poin untuk Raftel Yod, dan satu poin lagi memastikan tim Raftel Yod maju ke babak selanjutnya. Kalau misalnya 4 pemain kalau misalnya ini 8 besar berarti udah lolos ya. Udah lolos ya, ini berarti penentuan nih lolos tidaknya ya. Oke, kita lihat mungkin tim maju layar, namun langsung dipatahkan oleh seorang Opios. Dual seorang Opios berusaha mendapatkan selayar, ada bom dari Indro. Tidak mengenai siapa-siapa, masih meker-meker dulu. Kakek mencoba untuk maju lagi ke arah side B. Tidak ada bom yang dilemparkan, smoke kuning menuju ke arah gudang. Tadi udah yang terdeteksi, namun terkena cukup keras. Dan AB berhasil mendapatkan kill, dan OPS juga berhasil menumbangkan seorang AB. Pertukaran begitu cepat terus-terus terjadi. Rednya belum selesai, 3 versus 2 sekarang. Andro mencoba untuk naik, mengambil angle enak untuk melakukan kill. Mengambil sudut tipis lagi dari seorang Amor Fati. Weh, kelihatan. Bawa ke arah kiri, langsung duel lagi. Tappingan manja menuju ke arah pemain-pemain dari K9. Satu kill, 2v2 sekarang ternyata cukup deras. Dan poin lagi untuk tim K9 Junior. Red dari arah side B yang benar-benar cepat di ronde yang ketiga. Dan kita melaju ke ronde yang keempat. Dimana Amor Fati masih di pos kesayangannya, dia menjaga mid, menjaga teman-temannya maju, tapi nggak ada yang maju di arah mid, nggak ada yang maju. Jadi Amor Fati bakal maju sendirian buat nggak cari support. Udah ada Mung maju. Kita lihat ada Larry yang berhasil mendapatkan kill, satu pemain AB harus kebang di tangan seorang Mung. Mundur lagi. Dan ada yang maju, langsung melakukan clearance area dari tim K9 Junior by NG. Ada smoke kuning, smoke-nya udah keluar. Kalau smoke kuning udah keluar berarti akan ada penyerangan. Dan kita lihat Amor Fati berhasil mendapatkan kill, namun Bung langsung cepat menuju ke arah side B. Tidak membiarkan Raftel Yod untuk membombardir di area side B. Dari arah side A langsung cepat aja ke arah side B. Dari Slayer juga sudah mengintip-ngintip. Oh, Slayer. Wah, ini kalau diputerin masih bisa harusnya. Amor Fati yang ngedistract pemain-pemain, dan Slayer yang melakukan plan, dan bomnya sudah dipasang. Masih ada bom.
Duel deket, kena hit banyak banget dari arah mid menuju ke arah side A. Eh, terkena hit dari arah belakang. Satu pemain tumbang, bom dilemparkan sebentar lagi. Des, bomnya dilempar. Masih bisa melakukan jump shot, duel lagi. Satu tersisa. Dan masih bisa melakukan kill. Namun Amor Fati sebagai orang terakhir berhasil menyelesaikan tugasnya. Skor 2. Untuk tim Raptel Liot. Dan ini menjadi kemenangan untuk tim Raptel Liot. Selamat sudah mendapatkan.